Halo internet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Agam. Terima kasih sudah mengizinkan gue untuk menemani sore hari lo. Okay, this is gonna be a serious video. So, gue minta lo simak. Seperti yang kita ketahui, we are all in the pandemic. Kita lagi diserang oleh virus corona. Gak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Yang bikin sedih itu keadaan Indonesia yang makin hari makin kacau. Dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, grafik mereka sudah mulai menurun, sedangkan Indonesia terus menaik. Kebijakan pemerintah yang bisa dibilang nggak jelas, plin-plan, berubah-berubah, dibarengi dengan kelakuan kebanyakan masyarakat yang acuh, nggak peduli, atau bahkan bego. Banyak banget kejadian yang bikin kita ngerasa miris, bikin kita yang sudah 2 bulan di rumah ini berasa sia-sia, bikin tenaga medis yang sudah berjuang di garda depan juga merasa sia-sia karena kelakuan orang-orang ini. Ditambah lagi teori konspirasi yang diangkat oleh beberapa artis, contohnya salah satu dari musisi, sebut saja inisialnya Jering. Dulu gue sangat mengidolakan band ya, dan dia mengangkat teori konspirasi yang bikin masyarakat resah. Tapi ngomong-ngomong teori konspirasi, gue sangat suka dengan teori konspirasi. Karena band favorit gue juga, Muse, dulu tuh suka mengangkat lagu-lagunya mengenai teori konspirasi. Jadi gue sedikit tahu lah, sedikit baca tentang teori konspirasi. Ngomong-ngomong teori konspirasi juga, gue dapat informasi bahwa virus corona ini diperjualbelikan di situs deep web. Buat yang belum tahu, deep web itu salah satu situs yang menjual barang-barang ilegal, barang-barang misteri, dan gak sembarang orang bisa masuk ke website itu. Dan akhirnya gue beli, dan yang bikin gue kaget adalah ternyata yang memperjualbelikan virus itu berasal dari Indonesia. Gue sudah order dan barangnya sudah sampai. Jadi sekarang gue mau unboxing. So, biar lebih safety, gue pakai sedikit pelindung ya, karena gue tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pastinya. So, ini dia. Di dalam box ini, gue bingung deh, Indonesia tuh apa sih? Semua dijualin ya. Sampai surat keterangan sehat saja dijualin. Dan jadi ini dia. Oke. Jadi ini sekarang gue buka aja ya. Gue cukup penasaran. Oke, ini dia virus corona yang sudah gue beli dari situs deep web, gengs. Ya, gue nggak tahu siapa yang terjadi next-nya ya. Jadi ini dia virus corona dari deep web. Tapi bohong. You serious? Pengap. Oke. Tapi pesan-pesan di awal tadi itu beneran ya, kita lagi kondisi kayak gini, please lah jangan keluar rumah. Kalau nggak urgent, kita di rumah aja ya. Karena dengan di rumah aja kita sudah cukup membantu tim medis yang berjuang di garda depan untuk memutus rantai penularan virus corona ini. So, di keadaan seperti ini juga pastinya banyak teman-teman kita yang membutuhkan, banyak teman-teman kita yang kekurangan. Karena lockdown itu atau di rumah aja itu tidak sama untuk semua orang ya. Gua masih beruntung di rumah, masih bisa bikin karya, masih bisa kerja. Kalian beruntung di rumah, masih ada internet, masih bisa melihat video ini, masih bisa makan enak. Banyak teman-teman, banyak orang-orang, banyak masyarakat Indonesia yang tidak seberuntung kita. So, ada teman gua yang membuat sebuah campaign, Mas Katon dan Mas Tiko.
Dia membuat campaign dan berkarya dengan kreatif serta mengajak kita untuk berbagi dengan campaign ini ya. Cari muka, charity dari rumah untuk semua. Wah, ini keren banget ya. Applause dulu. Applause dulu untuk Mas Katon dan Om Viko. Ya, salah satu teman kreatif gue dari Jogja. Kalau kalian sudah sempat lihat vlog gue ngobrol dengan mereka, mereka membuat mainan Joker. Dan virus corona ala-ala ini dijual dengan harga 100.000 dan keuntungan penjualannya bakal disumbangkan ke panti asuhan. Jadi kita bisa membeli karya eksklusif ini sekalian beramal. Karya ini hanya dijual 50 piece aja. Jadi kalian bisa langsung kontak Katon atau Viko di Instagramnya di bawah ini ya. Langsung aja sebelum kehabisan. Ini bisa jadi kenang-kenangan atau pengingat kita di masa pandemik ini ya. So, kita lihat lebih dekat ya. Nah, ini kalau kita lihat konsepnya emang seperti Hot Wheels gitu. Ini kertas semikanya kosong. Jadi ceritanya ada virus di dalam ini. Lihat bagian atasnya ada tulisan karantina virus tak kasat mata dan berbahaya. Lalu ada plesetan logo Hot Wheels. Lalu ada ilustrasi virus corona. Model si ini ya yang joget-joget itu bawa peti mati. Lucu banget. Lalu ini kertas plastik mikanya. Ceritanya si virus sudah tertangkap di sini di karantina. Lalu ada tulisan COVID-19, di bawahnya tulisan jangan dibuka, isinya virus berbahaya. Oke, nice ya. Dan ini di baliknya banyak tulisan-tulisan yang pastinya kreatif banget. Kita lihat lebih detail ya. Nah, ini ada tulisan cari muka, kampanye mereka yang keren banget menurut gue ya. Kita bisa membeli barang kreatif ini sekaligus beramal. Dan ini nomor 11 dari 50. Dan ini yang menarik adalah tulisan-tulisan ini. Simpan di tempat yang aman. Lalu di bawahnya ada tulisan lagi, bisa jadi hanya ini yang tersisa kenangan kita dengan masa pandemi, beda dengan kenangan mantan yang selalu ada setiap hari. Cuci tangan pakai sabun. Buat kamu yang sering buang-buang sabun buat hal yang menyenangkan, jadi inilah saatnya make sabun great again. Oke. Okay. Nice. Terus physical distancing. Jangan nyesel kalau PDKT nggak dari dulu. Sekarang PDKT diatur pemerintah. Emang enak. Iya, kita physical distancing ya. Emang enak kalau yang dulu nggak PDKT. Sekarang susah, makin susah ya ketemu gebetan kita. Lalu pakailah masker. Ini lucu pesannya. Percuma dandan cantik atau operasi plastik karena sekarang kita kalau hangout wajib pakai masker ya. Jadi be yourself, dude and sis ya. Jadi diri sendiri aja, gengs. Lucu. Lalu salam dari kami yang berhasil membersihkan bumi dari polusi COVID-19. Hashtag di rumah aja. Lalu ada pesan lagi di bawahnya, sengaja kami sematkan hashtag di rumah ini biar suatu saat nanti kita tahu bahwa ada kebahagiaan yang kita datangkan dari rumah ya. So, ini dia karya yang cukup menarik dari teman gue Mas Katon dan Mas Viko di Yogyakarta. So, thank you Mas Viko dan Mas Katon for this campaign. Ini mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman atau masyarakat kita yang tidak seberuntung kita. Kita bisa beramal dengan membeli sebuah karya yang keren ini. So, buat kalian sekali lagi yang minat karya ini, harga 100.000, keuntungan bakal disumbangkan. Bisa langsung pantau di Instagram Katon Terlihat atau Viko.letsgo di bawah ini ya. Langsung aja kontak mereka. Ini limited, hanya 50 piece. Jadi sebelum kehabisan, ayo kita bantu teman-teman kita. Kita beli karya bagus, kita dapat pahala juga. Insya Allah bisa berguna untuk teman-teman yang membutuhkan. Yay! Segitu aja video gue kali ini. Jadi ingat pesan-pesan tadi di awal itu serius, benar-benar serius. Cuman kalau ngomongin deep web itu bohongan ya. Ya bukan serius ya, ntar gue diciduk lagi. Ya, so thanks for watching. Di share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian bisa ikut campaign dan pergerakan keren ini. Dan semoga video ini bermanfaat pastinya. Sampai ketemu di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agam dadam pamit. Ciao.